Yoho, lihat ini aku di mana? Aku berada di bakuan publik. Lihat itu di atas bakuan publik server Skyblock ya. Ini bakuan publik yang kali ini bertema Skyblock. Ya, let's go, kita akan main. Tapi ya, lihat ini dari semua ini yang paling bagus adalah lihat ini. Ya skinku baru by the way ya. Lihat ini, gila detailnya. Yo, that's freaking cool. Ada ubi. Yo, ubi. Kamu menyasar di sini, ubi. Oke, di sini awal kita masuk kita dikasih tools-tools seperti ini, stone dan satu ini. Ini kayaknya wow, men warp, ada vault ya, biasa vault warp. Oh, warp ini, guys. Yo. Oh, ini member-member bakuan nih. X, ada Bang Xlix, ada Bang Beacon, ada Mevel. Tunggu sebentar, aku tidak melihat Dai. Where are you, Dai? Kenapa kamu tidak ada di sini, Dai? Oke, ini kayaknya admin-adminnya deh. Oh iya, ini admin-adminnya di sini ada Kasin, Bang Beacon, Kasiran, ada Kazera sama Haze. By the way, di sini tema bakuan publik kali ini kayak bajak laut gitu. Jadi ya, kalian bisa lihat dari sini itu. Kenapa kayak gini ya? Karena temanya bajak laut. Ada Alia. Alia Des. Yo, ada pembeli, guys. Apa nih? Ada buka setiap hari. Nice. Nice jokes. Ini ada game shop. Cara bukanya apa? Salah satu cara tercepat untuk mendapatkan game adalah dengan cara pergi ke resource world, menggali ore, material dan jual semuanya kepadaku. Kayaknya di sini mata uangnya game dah. Kita bisa menjual-jual ini, guys. Oh, apa di bawah sini ada Bang Mevel. Oke, kayaknya Bang Mevel profesinya di sini sebagai ini ya, pandai besi ya. Tahukah kamu bahwa ada item yang hanya bisa ditempa oleh master blacksmith sepertiku? Ah, apa itu, Bang Mevel? Beritahu aku dong. Yo, wah ini sih aku harus jadi nolep seperti di Cakrawala kemarin ya. Kalau di Cakrawala kemarin aku nolep banget. Sepertinya aku harus ngelarin nolepku ke server ini. Oke, kayaknya aku harus di sini deh. Aku itu ada tulisan di atas ada, mari membuat pulau dengan cara komen / island. Sepertinya aku harus mencoba / island ini. Bang Mevel. Yo, bang ini / islandnya gak bisa. Apa bang? Kamu noob bang. Bang, aku mau jadi raja bajak laut. Aku mau coba buat island deh. Apa ini? Normal island with simple island with tree and mining area. Ini deh, aku mau normal island dulu deh. Let's go. Welcome Otodam to your new island. Yo, sepertinya aku harus menolep di sini ya. Aku mendapatkan ini, guys. Baju. Akhirnya aku tidak telanjang. Ya. Tapi aku kurang suka baju ini. Aku mau kelihatan bajuku dengan yang baru ini. Aku gak mau pakai baju ah, biar keren. Sepertinya aku harus bikin ini dulu deh. Aku mau bikin ya skyblock lah. Kita harus bikin ininya apa sih, kayak cobblestone generator gitulah. Yaudah aku bikin terlebih dahulu, moga agak salah. Aku udah lama gak main skyblock soalnya. Kesalahan terbesar dari orang yang udah lama gak main skyblock adalah bikin stone generatornya, cobblestone generatornya salah ntar jadi obsidian. Ini kok bahaya nih, aku gak mau ngulang. Jadi sepertinya aku harus melihat tutorial di YouTube ya. Oh guys, kalian lihat ini. Kalau aku shift ke terus klik kanan, aku bisa add friend atau bisa party. Bisa party, ada thread juga. Yo, kita add Bang Mevel coba. Ya, dan guys, aku udah meratakan semua pohonnya. Anjir, pohonnya ininya gak bisa ini, coy. Daunnya gak bisa hilang sendiri, harus dihilangin manual. Tapi gak apa-apa, guys. Ya, ini aku mau bunuh diri dulu karena kalian lihat darahku udah segitu karena jatuh terus dari pohon sih. Dan aku langsung ngambil itemku. Yo, ada. Yo, bunny. Oh, gimana kamu punya bunny? Caranya kamu punyain bunny? Berarti Bang Beacon. Yo, ada Bang Beacon, ada kaptenku. Wait, aku penasaran. Kalau kita udah bikin island, apakah bisa bikin island baru? Gak bisa, guys. Oke, aku kembali. Oh ya, aku dapatin barang-barangku kembali, coy. Nah, inilah saatnya aku akan membikin ini, guys. Ya, cobblestone generator. Kita akan membikin cobblestone generator. Tapi kayaknya aku harus ngeratain ini dulu, gak sih? Biar bagus. Ya, sepertinya aku harus ngeratain dulu. Biar bagus, coy. Kalau kayak gini doang mah gak bagus. Aku harus ngeratain biar bagus. Aku mau rapi-rapi dulu. Sebelum habis itu baru aku ya maksudnya membuat generatornya ya, seperti itulah. A few moments later. Ya, dan look at this, guys. Aku udah bikin stone generator, tapi ini kurang, ada kurangnya yaitu dimana stone generator itu menggunakan hopper. Jadi aku kekurangan hopper di sini dan yang aku perlukan adalah mencari iron. Oke, dan untuk mendapatkan iron itu kita harus masuk ke overworld yang udah disediain sama admin-adminnya di sini, guys. Ya, tapi setahuku di overworld zombie mob-mobnya mob hostile mobnya itu sakit semua, bug. Ya, saatnya kita ke overworld. Kita harus ke home terlebih dahulu dan ada Bang Beacon hamil.
Okay, aku mau warp ke tempatnya si Kazera. Nah, tempat Kazera ini kita bisa ini coy, lihat ini. Nah, kita bisa ke ini, ke overworld, tapi ini ke resource world adalah tempat yang mengerikan. Kamu yakin mau ke sana? Aku bisa mengantarmu, tapi ku beri waktu hanya 15 menit setiap kali kamu ke sana. Setiap kali ke sana 15 menit doang. Targetku ke sana resource world harusnya itu tahuku itu overworld. Jadi aku akan mencari iron sebanyak mungkin. Oke, okay, aku langsung OTW ke sana. Let's go. Yo, let's go. Oh shit, nah bro, aku harus screenshot koordinatnya dan aku harus langsung ke bawah. Moga ini, moga ya. Aku baru saja mau ke bawah. Oke, guys, aku mendapatkan iron pertamaku. Let's go. Oke, iron pertamaku, aku harus bikin hopper. Pokoknya hopper, I need hopper, bro. Enggak sih, kayaknya aku harus bikin ini deh. Iron pickaxe aja deh. Soalnya kalau gak salah, guys, ini kan, nah ini di quest ini aku udah nyelesain quest miner 1 dan sekarang aku di quest miner 2. Nah, di miner 2 ini aku udah bisa dapatin ini iron ore kalau gak salah sih. Oh iya, benar. Aku bisa dapat iron ore, coy. Aku harus menyelesaikan quest ini. Maksudku mendapatkan iron yang banyak. Yo, oh, aku mendapatkan cave. I got the cave. Please, iron. Yo, langsung. Guys, ketinggian segini tuh surganya iron, guys. Jadi, kayak saatnya aku manen iron ini, guys. Ini lavanya. Wait, aku butuh lava. No, lavanya udah aku tutup. Sialan. Aku baru sadar aku punya satu kagum. Satu kagum aku dapat dari mana? Kayaknya nyelesain quest ini deh, miner tadi deh. Itu, guys. No, ada zombie level 6. What? Ada levelnya zombinya, coy. What the heck ini? Bro, ada spider joki. Look. What the fuck? Jangan sampai dia melihatku. Aku tidak terlihat. Jangan lihat aku. Aku tidak terlihat. Wah, apa level 16? Aku tidak mau berhadapan dengan itu. Tidak. Aku sebaiknya menjauh saja. 2000 years later. Ya guys, aku bisa jelaskan. Di sini aku udah full iron. Ya, aku udah mendapatkan 11 diamond dan lihat di belakangku ini. Aku sudah membuat cobblestone generator dengan hopper. Ya, aku udah bikin seperti ini dan you know what, tidak terrecord. Anjir lah, aku udah bikin seperti ini dan tidak terrecord. Tapi gak apa-apa. Dan aku jelasin di sini, aku udah di overworld, di world resource world udah berapa lama ya aku gak tahu. Aku udah dapatin 11 diamond dan ya aku udah lihat ini resource yang aku dapat dan aku dapat spawner fragment. Tapi spawner fragment ini gunanya untuk katanya Bang Wevel ini untuk bikin spawner bisa ditaruh di island kita, tapi gimana caranya? Aku gak tahu. Nah, ini aku udah masak-masak juga banyak. Nih, iron gua total segini. Ya, di sini kalian bisa lihat di situ ada Bang Beacon lagi live juga, ada Excelik, ada Odo, ada Moen, ada Kuyung, ada Sinon, ya, ada beberapa orang dari Pakwan dia main di sini juga, guys. Jadi, ya, join sekarang malah promosi. So, ya, guys, thank you for watching. Ya, untuk sekarang progresku bakalan segini dulu. Ya, gak tahu ntar di off camera bakal jadi seperti apa. Mungkin pulau ini udah datar, udah jadi rata. Dan aku pertanyaanku satu, ini cara membesarkan border ini gimana? Masa pulauku sekecil ini, bro? Aku tidak bisa berkreativitas kalau seperti ini. That's it. Thank you for watching. See you in the next video. Peace out.